Desa yang ada di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Itu kepala bumdesnya yang baju hitam. Coba sini, jangan sebelah kanan. Sebelah kanan itu Stafari. Kemarin di BMK dia jadi Stafari sekarang. Ya, itu Stafari di Bantul. Ya. Ini usahanya di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada susur sungai, ada telaga desa, ada kolam renang desa, ada taman dinosaurus, pengelolaan sampah, bumdes kelola, terus pasar desa, taman kuliner. Yang saya kaget kemarin saya kunjungi itu ada namanya sekolah sepak bola. Mereka punya lapangan tidak luas. Saya lihat lapangan Garuda ini luas, mereka bagi dua. Lapangan itu yang kemarin pertandingan dilaksanakan pertandingan usia 8 ke 12 kan. Seprovinsi DIY dilaksanakan di situ. Jabat keseluruhan dalam mengikuti tim bagaimana kita ini
bisa mendatangkan kebaikan bagi daerah ini. Sekaligus merupakan kemajuan, tidak hanya dengan bicara, tetapi tidak kerja. Kita tahu sudah ada 7. Diharapkan ke depan perlahan tapi pasti BUMDES ini bisa menghasilkan sedikit yang sudah dipaparkan oleh kepala kantor sampel selaku pejabat BUMDES ini mengenai gambaran bahwa fasilitas tersedia sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah. Tinggal teknis bagaimana cara untuk melakukan pinjaman-pinjaman yang nantinya alat itu bisa didapat bahkan digunakan oleh BUMDES. Tentu dibutuhkan strategi. Diharapkan nanti dalam penyempurnaan warkop BUMDES ini bisa juga ada solusi-solusi di mana teknis pengembalian anggaran itu kan ada jangka pendek, menengah dan panjang. Hingga jika dibutuhkan pinjaman dari bank dalam hal ini Bank Papua sebagai mitra kerja kita yang ada di Kabupaten Maluku Selatan agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Saya tidak mendapatkan laporan bahwa BUMDES yang sudah ada di Distrik Polres Bali dan Siku dan Bumi Bali bahkan ini ada. Jadi secara detail dilaporkan sehingga berdasarkan potensi jika ada di Polres Bali potensinya adalah untuk mengembang PHD antara lain adalah ini kan perkebunan di sini ada dinas pertanian mulai dari hasil bumi yang ada kita ketahui bersama bahwa Provinsi Papua Barat sedang galak-galaknya memandangkan kita dalam seminggu harus bisa makan ya, makanan yang ada di daerah. Tidak hanya mengkonsumsi beras lagi, tetapi durian, makan sagu, kita bisa konsumsi. Jadi, sebab itu potensi yang ada di Polres Bali itu adalah beras, kemudian bahkan sayur lain. Itu potensi yang harus kita lakukan. Kemudian dan Siki. Siki dan Polres Bali sebenarnya ada dinas perikanan dan kelautan juga turut menopang nanti. Saya sangat mengharapkan dalam launching hari ini Warkop BUMDES Mandacan ini ada kontribusi yang masuk dari peserta makan kepala dinas supaya ke depan dengan potensi yang ada pemikiran-pemikiran yang cemerlang ke depan supaya bagaimana mengembangkan BUMDES ini tidak hanya kita bangga sudah punya BUMDES tapi dia jalan tidak suka tidak jalan juga yang mungkin saja tapi harus juga dibina oleh ada kaki pemberdayaan masyarakat kampung di sini atau bidang-bidang ke depan agar senantiasa berkomunikasi dengan instansi terkait mengenai potensi BUMDES yang ada. Tadi kita dengar sudah ada simulasi supaya kita bimbing mereka berdasarkan potensi yang ada, kemudian ada konsultasi mengenai modal ini. Karena secara detail tadi sudah diutarakan bahwa modal awalnya berapa, berapa jumlah anggotanya, kemudian ekspansinya apa saja, dan yang sudah didapat seperti apa sejak BUMDES ini. Ini menjadi satu acuan ke depan supaya dalam proposal perubahan ini juga bisa disempurnakan warga BUMDES ini
menjadi suatu sumbangsih orang pejabat yang sudah mengikuti pendidikan di tim. Banyak harapan pemerintah daerah, bukan harapan saja, tetapi menjadi tugas bagi pemerintah untuk menopang. Itu sering dengar ada dalam konsus. Ke depan itu lewat DPAD nantinya saya juga berharap bahwa dana desa juga sesuai dengan ketentuan dalam pemberdayaan akan peningkatan ekonomi kerakyatan ini bisa juga turut memberikan suntikan dana bagi UDES yang tentunya itu akan selalu melakukan koreksi-koreksi dan selalu menjadi pantauan adakah kemajuan kerakyatan yang tidak banyak hal juga dengan potensi yang ada UDES ini bisa kita jalankan ke depan mulai saja Uraswari dan Sini Mumiwari bahkan sampai dengan tahun isi. Salah satu daerah kita punya potensi adalah mineral dan batu-batu. Ya tentu banyak kendala yang dihadapi, tetapi melalui konsultasi, koordinasi, kita akan temukan cara di luar. Pimpinan UPD mulai dari Pindahor, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, juga dinas sosial nantinya bisa berkoordinasi memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran yang positif ke depan supaya dalam membina UDES di Kabupaten Manokwari Selatan dari awalnya kita sudah bangga tetapi tidak cukup dengan bangga saja tapi marilah kita bekerjasama memberikan kontribusi dengan senantiasa melakukan pertemuan-pertemuan karena seperti hari ini kita ada warkop nah, ke depan warkop secara kedinasan kita buat itu melanjutkan agar didapatkan tahapan-tahapan bagaimana potensi yang ada di kampung ada di distrik itu bisa dikembangkan di luar masing-masing kampung yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi distriknya juga bagi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan pendapatan asli daerah. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam acara launching warkop Bumdes Mandacari. Sebutannya manis dan cantik. Di masa lalu saya pakai itu di tim bola. Jadi kita harus jadi tim yang manis dan cantik. Tapi jangan kita jadi tim yang latihan lain-lain. Kita harus selalu latihan begitu. Pertandingan kita harus lebih hebat lagi. Pasti mau. Dan Bumdes Kerbang saya berharap bisa memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Karena anggota bukan mau jadi anggota saja, tapi itu berharap tiap bulan atau tiap triwulan atau tiap tahun dia bisa mendapatkan apa sih yang disebut SAU dapat bagi sesuatu perubahan. Tapi kalau istilahnya cuma dapat untungnya bagaimana? Tidak dapat keuntungan, tapi ya berontur bahasanya pas-pas beling saja. Itu bukan kemajuan, tapi sekedar jalan. Begitu marilah kita tekad ke depan kita kembangkan UDES ini secara maksimal. Artinya berdaya diri dengan mengandalkan potensi yang ada, terutama kerja keras berkoordinasi dengan semua pihak organisasi pemerintah daerah yang punya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan
bagi mutilasi. Dan akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan memohon pertolongan Tuhan yang berkuasa, saat ini saya meluncing proyek perubahan warkop Bumdes Madajan secara resmi. Awin Yakob membangun bersama. Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Bumdes Manajan. Awin Yakob. Sudah. Bumdes Manajan. Awin.